Barakallahu fikum. Jika antum tidak tahu armada yang antum sewakan itu digunakan untuk apa, ternyata digunakan untuk kekufuran, kesyirikan atau dosa-dosa lainnya, antum tidak ikut berdosa. Kalau tidak tahu, kalau tidak tahu, karena kaidahnya al-ithmu 'alal mubasyir, dosa ditanggung oleh pelaku langsung dosa itu. Al-ithmu 'alal mubasyir. Tetapi kalau antum tahu ini armada dirental, disewa oleh fulan, digunakan untuk acara dosa mereka, kekufuran mereka, antum tahu dan antum membiarkan, maka sebagian ulama berpendapat kasus seperti ini dia ikut-ikutan berdosa, terkena dalil umum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian untuk ketakwaan dan kebaikan, dan jangan tolong menolong untuk dosa dan pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Kalau sudah tahu, tolak saja. Sama seperti pernah ada yang bertanya kemarin-kemarin, Ustaz, saya disuruh oleh atasan saya pasang spanduk selamat bla 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 ya, di hari-hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Tolak, kata Ana. Gimana kalau kehilangan pekerjaan? Alhamdulillah, antum tinggal nyari lagi pekerjaan yang halal, yang lainnya. Akhirnya dia berusaha bicara ke atasannya. Gak bisa, walaupun hanya sekedar masang spanduk itu gak bisa, karena ini masalah akidah, masalah prinsip agama Islam kita. Ternyata ketika disampaikan, atasannya faham, masya Allah, dan tidak mempermasalahkan. Barakallahu fikum. Ya, jadi jangan tolong menolong untuk suatu dosa. Kalau kita sudah tahu itu dosa, harus kita tolak, harus kita ingkari. Tapi Ustaz, ini lumayan omsetnya gede. Ini fitnah jemaah. Yakini ucapan Rasulullah kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti untukmu yang jauh lebih baik. Yakini ini. Selama sesuatu kita tinggalkan karena Allah, yakin Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik untuk kita, apapun itu yang kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jika antum tidak tahu armada yang antum sewakan itu digunakan untuk apa, ternyata digunakan untuk kekufuran, kesyirikan atau dosa-dosa lainnya, antum tidak ikut berdosa. Kalau tidak tahu, kalau tidak tahu, karena kaidahnya al-ithmu 'alal mubasyir, dosa ditanggung oleh. Kalau ziarah kubur boleh. Perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur, ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ziarah kubur, ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum man ziaratul kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ayat yang lain disebutkan, wa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta. Ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini, karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Usul Salata oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, inna allaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang lutus. Allah tidak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dibunuhkan urusan, Allah tidak redha. Karena malaikat Jibril tidak bisa mengabulkan doa.
yang mengkodok Allah, atau kepada Nabi yang diutus. Orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah enggak redo, enggak redo. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah enggak redo. Hatta kepada orang yang paling soleh, kepada Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah enggak redo. Makanya enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafa Ar-Rasyidin, enggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan-penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah pertama kali, la'natullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham, tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya, pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini, karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Usul Salata oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah tidak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah tidak redha. Karena malaikat Jibril tidak bisa mengabulkan doa yang mengkodok Allah, atau kepada Nabi yang diutus. Orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah tidak redha, tidak redha. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah tidak redha. Hatta kepada orang yang paling soleh, kepada Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah enggak. Makanya enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafa Ar-Rasyidin, enggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan-penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah pertama kali, la'natullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham, tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya, pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini
Kalau anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Salatah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, "Inna Allah la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah enggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah enggak redha.